Peristiwa kebakaran, saudara. Ada sebuah rumah berlantai dua di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, ludes terbakar pada Kamis malam. Ada satu orang warga yang dilaporkan mengalami luka bakar saat berupaya untuk memadamkan api. Kobaran api seketika membesar dan membakar habis sebuah rumah warga yang ada di Gang Asem Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dibantu warga, petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan api yang telah menjalar ke lantai dua rumah. 15 unit mobil pemadam kebakaran sempat dikerahkan ke lokasi ini. Satu orang warga dilaporkan mengalami luka bakar saat membantu memadamkan api. Bang, lihat gimana bang, awalnya api itu dari mana bang? Api sih dari sini bang, dari ruang tengah sih yang kita lihat. Terus? Yang kita lihat dari ruang tengah doang sih, ruang asap doang gitu. Berasap. Ini rumah kosong ada apa penghuninya bang? Ada penghuninya bang. Ada penghuninya? Ada. Tapi sempat keluarga sih. Sempat keluar ya bang ya? Sempat keluar untungnya. Untungnya dia bawa gerobaknya karena kan dia ini degang ayam geprek.